Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Bro, masih di channel Syah Aziz ya guys. Apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Subscribe dulu ya di channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys. Oke guys, kali ini gue bakalan bermain match chess dimana game ini sangat dipengaruhi oleh faktor keberuntungan juga ya guys. Yang mana nanti di game ini tugas kita adalah untuk menyusun ya susunan hero yang diberikan secara acak oleh sistemnya Mutun di game match chess ini untuk kita jadikan susunan sinergi atau hero yang sesuai keinginan kita untuk dipertarungkan dengan para player match chess lain ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal pakai Little Commander, yaitu Commander Brown ya, yaitu si Banteng. Dimana di sini nanti gue bakal pakai skill 2 nya yaitu Blazing Hammer. Blazing Hammer segera mengeliminasi lawan di area sekitar yang memiliki HP di bawah 3%. Setiap kali Anda menang, batas HP ini meningkat sebesar 2% hingga 9 setelah guys. Jadi kalau setiap permainan kalian menang, stakin akan bertambah ya, sampai 9 kali ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini rencananya nanti saya bakalan memakai sinergi antara Blaze Bounties dan juga Nature Skill ya guys. Semoga aja nanti terwujud dan bisa menjuarai sampai ke peringkat pertama sampai di akhir pertandingan kali ini ya guys. Oke, seperti itu saja, kita langsung aja ke pertandingannya guys. Oke guys, kita sudah masuk di choice of match. Di sini kita akan memilih hero, kita pilih tadi Atlas ya, salah satu hero dari sinergi Nature Spill guys. Oke. Iya, di sini kita ada Atlas, Clean dan juga Franco, mantap sekali. Seperti yang kita butuhkan yaitu salah satu sinergi dari Blaze Bounties yaitu Franco dan juga ada Atlas dan juga Eudora guys. Ya, salah satu hero dari Nature Spirit. Oke. Melawan grip, kita akan lihat dapat item apakah di sini nanti. Ini ada Aegis, Inspire dan juga Retribution guys. Oke. Iya, ini di babak yang pertama melawan player guys ya. Kita tambah slot ini di sini. Kita akan masukkan untuk sementara ini adalah Eudora lagi. Biar tembaknya berasa guys ya untuk hero-hero dari musuh guys. Ini melawan seperti ini. Oke. Der, oke mantap. Mantap Surantap, oke. Ini musuhnya ada Ake dari Kadia Riverland dan juga Wan-Wan, oke. Sambar geledek dari Eudora tadi ya, melumpuhkan Ake dari musuh. Oke, di babak kedua melawan player guys. Di sini ada Franco, kita ambil ya di shop. Ada Franco, kita mulai pertandingannya lagi seperti ini. Oke, hero-hero kita kena stun dari tadi, skillnya Yin ya. Ini melawan para wrestler ini guys, gak kuat ini kelihatannya hero-hero kita pada di stun sama para wrestler anjay. Oke, ini hanya tinggal Eudora saja, mati ya, kita kalah guys melawan para wrestler ya di sini. Ada Franco. Oke, Franco-nya bintang 2 dan ada Mia ya, kita masukkan di sini Mia, Eudora dan juga
ke satu lagi yaitu Atlas. Oke, ini musuhnya sudah 5 hero aja ini guys. Ada Eudora, Beleric dan juga si Lancelot ya guys. Musuhnya ya. Buset, Beleric. Oke, mantap by Eudora. Sekali sambar kledek, mantap sekali. Ayo, sambar kledek lagi musuhnya. Membeku, ayo terkena kledek lagi. Kledeknya Eudora. Kita dibalas kledeknya Eudora juga guys. Dan kita akhirnya kalah lagi guys ya. Kita masuk di fatbox ini kali ini. Di sini nanti gue bakal mungkin mengincar ini Demon Hunter ya. Oh, diambil dulu guys Demon Hunter-nya. Kalau gitu kita ambil ini aja, yaitu Hellcurt Claw ya. Yaitu kukunya dari Hellcurt yang bisa meningkatkan attack speed dari serangan hero-hero kita. Ya, ini ada si itu. Freya, kita masukkan Freya sebagai tank ya. Ini musuhnya ada Karina juga guys, kasih sekali Karinanya. Aduh, ayo kalah pemenang ini guys. Wah ini guys, tinggal 2 hero kita, musuhnya hanya masih 4 hero nya. Iya, wah ini kalah lagi nih guys kelihatannya ini. Gak kuat, woi, 1-4 ini. Kita kalah lagi guys, oke. Nah ini ada Mia, kita akan ambil. Ini ada Franco dan juga Atlas, kita ambil Atlasnya ini guys. Atlas ya. Buset, nge-lag rupanya guys, dari tadi gue pencet gak kena-kena ya, karena nge-lag. Kita ambil dulu Atlasnya daripada nanti lupa dan gak jadi beli si Atlas guys. Reanya hampir mati. Eudora kali lintarnya. Wah ini musuhnya sakti-sakti semua guys. Ada para wrestler ini guys. Alamat, kita kalah lagi ya. Tapi kita belum tentu ya. Kita lihat dulu aja pertandingannya guys. Ah, kalah ini. Iya, kalah lagi guys. Buset, kalah terus guys. Ada Eudora, kita ambil. Oke. Ini melawan para monster ini biasanya mendapatkan satu item ya di sini. Rayanya berubah jadi Valkyrie guys. Ya ada POD, Jawhead Ejector dan juga Glowing One guys ya. Nah ini ada Starcore, kita akan ambil Nature Spirit Starcore yang Fire ya, yaitu yang api. Oke seperti ini, kita pasangkan nanti ke si itu ya, si Atlas ke barisan depan agar musuhnya di barisan bisa kena ya, daripada efek dari Starcore-nya yaitu Starcore api guys. Ada Roger, kita masukkan. Oke, masuk ke pertandingan ya. Nah ini musuhnya memakai Saber ini guys, mengeluarkan 2 Saber Unitron atau 2 robot ya. Wah ini kok udah mau mati nih guys si Nature Spirit ini guys. Aduh guys, mati duluan guys. Lagi-lagi kalah ini guys. Ya salam, kita benar-benar terpuruk ini guys. Ya, ini ada Atlas, kita ambil dan juga Roger ya. Ini dan juga ngapain kita ambil Martis guys. Oke ini musuhnya memakai si ini ya, Arthur ini kelihatannya. Buset, musuhnya nggak kaleng-kaleng kok guan guys.
Ayo, oke. Wah, kali ini kelihatannya kita bisa menang ini. Wah, hanya tertinggal dua hero, yaitu Freya dan juga Mas Franco. Kita kalah lagi, guys. Aduh, dari tadi capek ya kalah terus ini, guys. Tapi ya nggak boleh. Atas semangat dulu, guys. Mumpung belum berakhir, kita harus mengusahakan dulu. Oke. Ayo, siapa ini? Wah, kita kalah lagi, guys. Buset, ini satu kali kekalahan lagi. Kita benar-benar rusuh ini, guys. Ya, lihat ini di posisi yang ke-8, benar-benar kritis nyawa kita, guys. Kita ambil ini helmet aja ya, untuk melindungi para barisan depan kita, seperti tadi si Atlas maupun Franco, guys ya. Aduh, ini sungguh keajaiban ya kalau kita bisa memenangkan pertandingan ini. Ini di awal-awal aja udah hampir keok ini, guys. Hampir KO ya. Ini ada si Claude dan juga Esmeralda kita ambil. Kita tambahkan ini. Kita masukkan Claude. Dengan begini kita mempunyai 6 ya. Itu 6 hero. Sinergi Nature Spirit. Iya, kita bantu dengan Claude. Ini Claude-nya cukup sakit karena dengan efek item-item ya, guys, yang kita punya. Oke, akhirnya kita memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya, guys ya, dengan memasukkan Claude tadi mengubah jalannya pertandingan. Ini ada Mia dan juga Kadita. Seperti ini. Musuhnya melawan para wrestler tadi, guys. Kita bisa menang atau enggak ini, guys, melawan para wrestler. Woi, buset. Oke, Franco, ini ada Wan-Wan juga musuhnya. Ayo sekarang kita bantai ini para wrestler ini, guys. Ini tebel sekali akhirnya, guys. Bantai. Oke, kita bantai pulang, guys. Hampir pulang ya. Hampir saja pulang. Ini di melawan buff biru ya, monster buff biru. Ini ada 2 item dan setelah ini kita biasanya mendapatkan memilih star core lagi ya untuk hero-hero kita. Benar-benar efektif ya star core atau spirit yang api ya, yang fire, bisa menyebabkan damage kepada hero-hero musuh yang ada di sekitarnya, guys. Oke, ada Mirror Device si Halbert. Nah, ini kita lihat dulu ya nanti di shop ada apa ya, guys. Kita akan menentukan setelah di shopnya ada apa, guys. Nah, ini kita ambil yang Ablaze Bounty yang star core-nya yang part ini aja ya. Agar lebih tebal, guys, ini kita akan pasangkan ke si Claude, guys, ya. Agar nanti Claude-nya lebih tebal. Lebih bisa menyelamatkan tim ini dari kekalahan, guys. Kita ambil tadi Mirror Device dan juga Berserker Fury, guys. Oke, seperti ini ya. Claude-nya udah bintang 2 ini, guys. Set. Ini melawan para Mystic Barrow ini, guys ya. Ayo. Claude mantap jiwa. Oke, ya. Hanya tinggal si Cho, kita bantai pulang ini, guys. Iya, akhirnya kita memulangkan satu musuh ya. Dari tadi terpuruk ya. Sekarang bangkit pelan-pelan. Kita tambah slot, kita masukkan Esmeralda. Dengan begini efek dari star core-nya untuk sinergi Ablaze Bounty-nya telah aktif, guys ya. Oke. Claude-nya ini bisa menyelamatkan tim, guys ya. Wah, ini ada si ini Luo Yi, harus kita bunuh terlebih dahulu ini, guys. Wes, ditendang sama si Chou.
Claude-nya. Ayo, kita pantai si Cho ini, guys. Iya, pulang gak ini? Pulang lah. Oke, langsung pulang. Ini si Bakti ya. Ada Aurora, kita ambil. Ada Freya juga, dan juga Mia. Oke, kita scroll. Oke, Freya-nya jadi bintang 2. Ada Aurora lagi, dan juga Mia. Kita hold dulu, nanti kehabisan gold guys ya, untuk scroll-scroll hero yang untuk memenuhi slot kita ya, karena slot kita masih 8 ini di chessboardnya. Oh, ini melawan tadi memang Aldous para wrestler. Ayo, jangan sampai ulti ini si Minotaur ya. Wush, ayo kalahkan ini musuhnya bos. Bos, ginilah bos, jangan kasih ampun ya, karena kita hampir mati nih guys. Oke, menang lagi guys, sungguh di luar dugaan ya, kita yang tadinya hampir mati sekarang bisa sedikit demi sedikit membalikkan keadaan. Oke, ada ini kita ambil yang menambah slot ya, nanti kita akan masukkan itu si Rhea kalau nggak Aurora guys ya, untuk menambahkan hero kita yang non nature spirit guys. Ini ada Aurora-nya bintang 2. Kita masukkan ini si Freya ya. Oke, dengan begini kita mempunyai 3 hero weapon master seperti ini ya guys. Tinggal satu lagi kita bisa masukkan ini si Aurora guys. Buset. Nah, ini musuhnya pakai apa ini guys? Pakai Astro Power kelihatannya ya. Buset, kuat banget ini musuhnya guys. Woi, ayo, hanya tinggal Roger. Oh ya, maksudnya si Alpha tadi ya. Oke, kita menang. Oh, belum pulang musuhnya rupanya guys. Sungguh perjuangan ya, dari keadaan yang terburuk sekarang kita menjadi keadaannya sedikit membaik ya guys. Oke, kita ambil, kita masukkan ya. Ya, kasih ampun karena kita hampir mati nih guys, kita harus total ini ya, menyerang ini. Ini ada Aurora dan juga Franco dan juga Eudora, langsung ulti para sinergi Northern Veil ya guys. Oke, wos ada Link sendirian ya, bantai lah Link lah. Ayo, ayo, siapa itu Luoji ya, kita bantai pulang ini guys. Oke, langsung pulang musuhnya guys. Sungguh di luar dugaan ya, kita bisa membalikkan keadaan ini. Semoga aja bisa menang nih guys, sampai ke juara yang pertama ya. Ini kita melawan monster dulu. Ini ada Esmeralda, kita ambil Esmeraldanya bintang 2. Ini kita ambil Claude ya, nanti jaga-jaga agar Claude-nya bisa sampai ke level bintang 3 guys. Oke, monster membeku terkena Meteor S dari Aurora ya. Ada Mirror Device, Mage Crystal, dan juga Spear of Glory. Kita ambil yang Mage Crystal ini guys. Oke, ada Bane, mantap jiwa. Kita akan ambil Bane dan scroll lagi, scroll lagi. Oke, ada Claude lagi, kita scroll lagi. Dan kehabisan cool guys untuk scroll-scroll ya. Oke, iya, ini melawan tadi ya, si Cyber Squad guys. Ayo Atlas, hancurkan musuh-musuh di sekitarmu Atlas. Mantap sekali Atlas ini. Ayo pulang gak tuh. Pulang guys. Wah, satu kali pre ya, tadi yang satunya melawan mirror kita dan satunya melawan yang realnya gue ya guys. Oke, akhirnya bisa menjuarai pertandingan ini sampai dengan peringkat yang pertama guys ya, dengan menggunakan tadi kombinasi sinergi antara nature spirit dan juga a bless bounties ya guys.